Rektor Universitas Lampung, Prof. Karomani, tengah diperiksa intensif di kantor KPK usai terjaring operasi tangkap tangan pada Sabtu 20 Agustus 2022 dini hari. Tim penindakan KPK menggelar OTT di dua lokasi berbeda, yakni Bandung dan Lampung. Dini hari, tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Bandung dan juga Lampung. Salah satu yang ditangkap diantaranya adalah rektor salah satu universitas negeri di Lampung. Saat ini para pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan masih dilakukan permintaan keterangan serta klarifikasi oleh tim KPK. Yang telah KPK lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. Pertama, saudara KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. Dua, HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. Tiga, MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Empat, BS, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung. Lima, ML, Dosen. Enam, HF, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Tujuh, AT, Ajudan KRM. Delapan, AD, Swasta. Selain itu, ada dua orang yang turut diperiksa setelah bersangkutan hadir menemui tim KPK di gedung KPK, yaitu saudara AS, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Lampung. 10. TW, Staf HY. Terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022. Tim kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. Kemudian juga ada yang ke Bali. Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp414.500.000, kemudian slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp800.000.000, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar. Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT, beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar. Dan yang ditangkap di Bali adalah saudara AD. Pihak-pihak dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.